Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Adi Waluyo. Kali ini saya akan memberikan tip bagaimana cara melepas sisa kaca helm buku dari pad-nya. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir channel kami, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video kami sebanyak-banyaknya. Dukung terus video kami yang akan terus berkembang dan bermanfaat buat semuanya. Oke teman-teman, nah, ini ada pad kaca buku bekas ya. Nah, ini sisa kacanya teman-teman ya. Ini karena pecah, meninggalkan sisa kaca di pad. Kalau misalnya kita mau menggunakan padnya, kita pasang. Kalau ini nggak dibuang, jadinya kurang oke teman-teman ya. Terus bagaimana cara melepasnya? Tidak lain tidak bukan, senjata yang kita butuhkan cuma ini, korek dan tang. Oke teman-teman, langsung saja kita eksekusi. Kita bakarin dulu ya, kita panasi sampai nyonyot, sampai lembek ya, ini dari luar gini kacanya, ini sisa bekas kaca helm bukunya. Kita panasi. Jangan lupa tinggalkan komen atau apapun masukan. Oke teman-teman. Oh, sedikit lagi. Ongkek-ongkek gini ya. Yeah. Sudah terlepas teman-teman. Ya. Yeah. Pastinya hasilnya mulus, yeah. Tidak terbakar sedikit pun. Oke, kita ganti yang sebelah. Tinggal yang sebelah. Caranya masih sama. Tonton videonya sampai selesai teman-teman ya. Posisinya jangan sampai keliru teman-teman ya. Panas. Kita coba gini. Kita oke dikit. Sudah terlepas teman-teman. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Oke, selamat mencoba teman-teman ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share video kami dan dukung terus video kami. Jangan bosan-bosan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.